sebelah depan saya ini adalah mangga kopior ya teman-teman ya, mangga kopior. Ini habis tawar menawar tadi sangat sengit sekali, jadi kalau di sini harus bisa tawar menawar ya. Nah ini perbaknya, perbaki atau per ember itu dapat harga 30.000, yang awalnya minta harga 35 per embernya. Ini saya borong beli 3 ember ya teman-teman ya. Nih, ini mangganya sangat enak-enak sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa sekarang atau saat ini saya berada di Pasar Buah Pasar Pan. Nah depan saya ini ada yang jual kopior ya. Coba sekarang saya akan coba beli mangga. Ini mangga kopior ya. Nah, ini ditawarkan ke saya harganya 35 per ember ya. Ini ada banyak ember ya. Ini mangga kopior ya teman-teman ya. Ini mangganya enak ini teman-teman ya. Saran saya seandainya mau beli mangga Jawa ya, mangga kopior seperti ini. Ini ibunya minta harga 35. Coba saya tawar 25. Dia agak mau ya teman-teman ya. Nah, ini masih saya cek dulu barangnya seperti apa. Nah ini. Nah ini ya, banyak-banyak ember. Jadi teman-teman tergantunglah. Kalau depan saya ini harganya 10.000 karena ini mangga campuran. Nah, ini 10.000 ini ya. Ada mangga madu, mangga bronto ya. Ini bervariasi mangganya yang depan. Yang saya pegang ini harganya 10.000 per ember ini ya, teman-teman ya. Nih, karena ada yang luka juga. Kurang sempurna mangganya, lo ada yang kecil ya, bervariasi. Makanya harganya sangat murah sekali, cuman 10.000 orangnya minta ke saya. Lah yang ini tadi itu harganya minta 35. Nah, ini sudah saya tawar 25 gak mau. Saya mau beli 3 gitu rencananya ya. Tetap si dia tidak mau. Terus saya tawar juga sampai harga 3 ini saya tawar harga 80.000. Berarti 25 lebih ya, hampir 30. Nah. Si ibunya masih belum mau ya, minta harga 35 tadi karena pasarannya seperti ini tadi tuh, informasikan pasarnya mangga, mangga Jawa atau mangga madu ya. Dan ibu ini ya, ibu Sayumi katanya dari Desa Pijeng Pasar Pan ya. Ini ibu Sayumi dari Desa Pijeng Pasar Pan yang jualan mangga berada di sini lah, seperti nah itu ya teman-teman ya. Nah ini tadi itu saya informasikan pasaran mangga ini mangganya harganya antara 25 30 35 tadi itu paling murah 25, tapi jarang, standarnya 30 standarnya. Lah depan saya ini ada mangga mana lagi atau Laljiwo, ini harganya satu keranjang itu 125. Ini punya ibu Hanifa. Ini ibu Hanifa dari Desa Mangguan ya teman-teman ya. Ini sering saya, enak orangnya, sabar sekali ya, grapiak ya. Ini harganya 125 per keranjang ya. Yang mangga mana lagi, yang kuning itu mangga Jawa informasinya, dua keranjang minta harga 175 ya. Yang mana lagi nih, satu keranjang 125, yang kuning itu mangga Jawa dua keranjang 175 dua keranjang. Tapi tadi itu kalau seandainya di sini teman-teman mau beli satu keranjang, dua keranjang bisa ya, bervariasi banyak pilihan di sini. Nah, ini dipindah ya teman-teman ya. Ini masih tawar menawar ini. Saya tawar 80.000 karena di sini sensasinya tawar menawar ya teman-teman ya. Kalau saya anggap serius, nanti biar kita jadi keluarga juga, biar kenal sama penjual ini. Nah. Nah ini ya teman-teman ya. Tapi akhirnya saya deal, itu saya beli semua 3, dalam arti 3 ini 90 ya. Maunya yang barusan yang besar ini, yang warna biru itu minta harga 40 ya teman-teman ya, karena embernya lebih besar dan juga lebih bagus-bagus. Tapi saya ini saya beli root 3 ember itu harga kena harga 30-an, jadi harga 90. Sama yang ember barusan kecil itu 10.000, jadi total 4 ember dapat harga 100.000 ini ya teman-teman ya. Tadi itu adalah di sini enak, bisa tawar menawar. Ada yang cocok ya bisa dibeli, tidak cocok ya nggak apa-apa seperti itu ya teman-teman ya. Yang penting kita tawarnya sopan lah. Depan saya ini yang 10.000 ini, jadi ini dapat satu, terus yang ini dapat 3.
Jadi dapat 4 ember sama yang barusan itu. Jadi total 100.000 dapat 4 ember. Ya. Alhamdulillah, jadi ibunya bahagia bahagia juga karena laku ya. Ini lumayan siang. Saran saya kalau seandainya mau ke sini harus pagi. Ini saya ke di atas jam 8 ya, teman-teman ya. Makanya sepi. Kalau jam 7, setengah 7 wah, ini macet padat seperti itu ya. Nah, itu yang dua keranjang kuning-kuning itu mangga Jawa. Itu kalau dua keranjang 175. Seandainya teman-teman mau beli satu keranjang, gak apa-apa, itu mungkin harga 85 atau 90 yang warna kuning ini ya. Ini mangga Jawa. Ini satu pikul dua keranjang lah. Enggak ada yang transaksi ya, teman-teman ya. Ini sekilas informasi seandainya teman-teman mau main ke sini. Ini sekedar ya, lah ini akhirnya berhubung deal kita dimasukkan plastik ya seperti itu. Seandainya teman-teman mau ke sini biar gak bingung wadah. Ini orangnya tadi bingung wadah ya, teman-teman ya. Saran saya bawa kresek sendiri, bawa plastik sendiri atau bawa kardus juga bisa kalau bawa mobil. Nah, ini jadi karena sudah laku, sudah deal harga, ini langsung dimasukin ke kresek ini satu ya. Yang ember pertama tadi, ini ember kedua. Nah, ini ada orang yang minta, ini satu gak apa-apa, suruh minta aja, ambil satu ya, teman-teman ya. Nah, ini. Nah, itu. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini 3 ember sudah masuk ke plastik hijau. Harganya 3 ember yang besar-besar ini harganya dapat harga 30-an. Jadi 90.000. Ya, teman-teman ya. Seperti ini sudah laku ya. Ini ya, jadi setelah dibeli tadi 3 ember seperti itu, jadi seperti ini ya, teman-teman ya. Wah, kok lagi teman-teman ya. Mantap guys. Nah, jadi seperti ini. Jadi tadi itu ya teman-teman ya, harga yang saya informasikan barusan itu bisa naik bisa turun. Kadang besok mahal, kadang besok tambah murah, kadang besok tambah mahal lagi. Ya gitu ya, apalagi mangga mana lagi tuh. Harganya semakin hari semakin naik sekarang ya, teman-teman ya.